penanganan COVID-nya seperti apa. Itu yang kami mau ingin menjelaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan semua yang terkait. Seperti RSUD, PU, Perhubungan, dan lain-lain. Kan selama ini kan mereka punya anggaran yang kemarin kan sudah cukup besar masukan. Tapi ternyata ada COVID ini, adanya COVID, maka mereka menurun lagi, dikurangi. Seperti itu yang kita mau dengar dengan pendapat mereka masing-masing. Jadi kami dari jadwalkan hari ini, mulai dari hari Senin sampai dengan tanggal 28. Jadi kita akan satu persatu diundang secara komisi, kita akan sama-sama mendengar pelajaran pengeluaran dan lain-lain. Jadi itu kan kita perlu tahu untuk ke depan lagi, masuk dalam perubahan dan anggaran masuk ke 2020.